sofa aku pakai memang orang kata melekat lah ni, ha, melekat ni. Tapi barang murah, tak semestinya kualiti murah, ha, macam tu, tak semestinya lah. Sofa aku bawa 1.4, 1.3, 1.4. Okey lah, tak ada masalah, tak tahu bang lah. Saya lagi dulu mandi guys. Jangan lupa like, comment and subscribe. And subscribe. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Alright, so geng, untuk video kali ni, aku nak bercerita pasal ni. Depan apa yang aku nampak ni kan, phone aku kan tergantung elok. Aku pakai phone holder pun kan. Ni lah ni. Untuk video kali ni aku nak cerita pasal phone holder yang aku pakai. Dah aku dah pakai dekat 3 minggu. So far okey, tak tercabut, tak ada masalah. So kalau hampa nak tahu lebih lanjut pasal phone holder ni, boleh stay sampai hujung video geng. Support. Alright. Okay geng, so untuk phone holder ni aku beli dekat Shopee geng. So kalau hampa nak beli sama macam aku juga, boleh tekan link dekat bawah. Okay, aku ada letak link dekat bawah dan juga dekat bahagian komen. Hampa buka bahagian komen, hampa tengok lah. Alright, so ada link aku dah paste. Harga yang aku beli dalam, aku tak ingat dah, tapi dia belah-belah dah. Ada 17 ke 15 ke 17, aku tak ingat dah. Sofa aku pakai memang orang kata melekat lah ni, ha, melekat ni. Dia macam ada clip tau. Clip tu dia terus attach lah dekat hang punya phone. Dia ada dia apa orang kata, dia lekat belakang phone hang. Dia dengan gam 3M lah. Gam 3M tu kuat juga lah kan. Aku dah test dengan, aku tarik-tarik apa semua kan. Okey lah, tak ada masalah. So aku try attach macam ni. Aku awal-awal tu takut juga kan. Aku rasa macam insecure. Lepas tu aku bawa getah ni kan. Tengok apa yang getah ni. Getah ni aku letak macam ni lah, supaya orang kata apa, secure lah sikit kan. Dia, at least dia pegang dengan getah tu sikit. Kalau dia dah jatuh pun dia tak adalah jatuh terus kan. At least kalau aku nampak, dia sangkut dekat getah tu je lah, boleh lah aku sambang apa. Dia macam tu. Dia memang murah tapi kualiti dia bagus. Sebab apa? Sebab aku beli, sebab aku tengok review dekat dia punya Shopee kedai tu. Ada orang pakai dekat basikal, main mountain bike. Lepas tu ada orang pakai dekat skuter kan. Skuter tu kan, ada orang pakai. So aku tengok macam, ui, menarik juga kan. Murah dalam murah. So kalau hampa tengok, lagi aku tunjuk hampa dia punya design dia ni. Lagi kita sampai dekat arena, kita tunjuk. Aku tunjuk hampa. Sebab apa? Sebab dia, dia punya design ni macam Rain Man punya design lah. Tapi dia China punya lah. Kalau hampa bayang lebih untuk Rain Man, memang dapat kualiti yang padu lah. Tapi barang murah, tak semestinya kualiti murah. Macam tu, tak semestinya lah. Okay, sebab apa? Sebab yalah, kadang kita kena bijak memilih lah. Bijak memilih, tengok review kan. Barulah orang kata puas hati membeli. So aku dah pakai 3 minggu ni. Aku kat, aku beranilah nak share kat hampa kan. Dia punya apa, functionality, ya, dia punya functionality tu yang function geng. Aku puas hati lah. Sebab tu aku share kat, untuk video kali ni. Video kali ni tak panjang pun, aku nak share pasal phone holder ni lah. Sebab sebelum ni ada yang ramai juga yang tanya aku pasal phone holder yang aku pakai sebelum ni. Yang jenis bag tu kan, dia macam bag tablet tu. Ada orang tanya aku, nampak lawa bang, nampak penuh, nampak penuh kan, nampak, nampak cantik. So aku balas lah komen-komen yang ada dekat YouTube aku, dekat Insta aku kan. Mereka dah tanya. Lepas tu aku cakap lah, bag tu tak masa pun, phone holder tak masa pun. Aku pakai sekali lah aku rasa. Sebab apa? Sebab dia plastik. Dia plastik. Lepas tu dia, orang kata apa, tak tahan sangat lah. Dia senang terkeluar. Macam tu. Aku kena gam dengan gam uhu, barulah dia melekat elok. Tu pun aku tak berani nak pakai
aku bagi Hassan je dulu kan. Kau lah ada yang tanya aku kan dulu. Kali ni aku jawab lah dalam video kali ni. Macam tu. Alright. So aku pun dah tukar. Aku buang folder tu. Aku beli yang ni. Sebab aku tengok feedback dia okey. Sebab tu aku beli. Kita nak beli apa-apa kat Shopee, kat Lazada, kita kena tengok dia punya feedback lah, review. Ada orang kata okey, ada yang kata tak okey. Tapi dekat kedai yang aku beli tu, semua kata okey. Maksudnya 5 star lah. Puas hati lah. So kalau hangpa nak beli juga, tekan link dekat bawah. Okay, so sekejap lagi kat sampai kat arena, aku tunjuk dia punya rupa ni macam mana. Okay. Okay geng, so alhamdulillah dah sampai. Dah sampai dekat arena Air Keruh. So tunggu ejen sejuk jap. So sementara tu aku nak cerita ni lah pasal phone holder ni kan. So kat sini dia ada unlock dia. Macam tu. Ni lah yang aku cakap tu tadi, dia pakai 3M, dia dekat dengan phone ataupun casing phone lah. Kalau sayang phone, lekat dekat casing phone lah. InsyaAllah tak ada apa-apa. So dia punya phone holder macam ni lah. Okay, so dia punya phone holder macam ni lah. Dia macam ni. Alright, so dia ada clip ni lah. Dia ada clip kat sini. So dia akan clip dalam ni lah. Dan tak silap aku, dia punya tengah ni magnet tau. And then dia punya quality pun bukan plastik sangat lah. Okay lah. Dia punya unlock ni pun style. Aku just letak macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Macam tu. So dah settle. So far aku bawa 1.4, 1.3, 1.4. Okay lah, tak ada masalah. Tak tahu bang lah. Kalau nak main dalam town ke, nak cilok-cilok kan, boleh lah. Sebab kita bawa tak laju sangat lah, lebih safety lah. Tapi kalau nak main highway, letak phone, bahaya sikit lah kan. Risiko tinggi lah. Tapi so far aku pakai, aku run 1.3, 1.4, okay, tak ada masalah. Alright. So mudah. Tekan kat sini ya. Terus cabut. Macam tu. Kalau nak pasang balik, macam tu je. Senang je. Alright. Simple. Okay. So pasal phone holder yang aku cakap tadi lah, yang macam aku cakap tadi, memang kata apa, pilihan yang bijak lah, pilihan yang baik yang aku buat. So aku kongsi dengan hampa semua lah. Alright. So jom kita sambung perjalanan sampai ke Tangkak. Alright. Letih. Thank you.